inilah kondisi underpass Bekasi pada tanggal 1 Januari 2020 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Air mengenangi sepanjang underpass ini ya. Mobil ataupun motor nggak ada yang bisa lewat sini. Kedalaman air diperkirakan mencapai kurang lebih 2 meter. Dan ini disebabkan intensitas hujan yang terjadi secara terus-menerus sejak sore hari tanggal 31 Desember 2019 sampai siang hari tanggal 1 Januari 2020. Dan belum diketahui apakah mesin pompa air dapat bekerja dengan maksimal. Thank you.